Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Mbak, ayo Mbak. Mbak, ayo Mbak. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il. A'udzu billahi samil alimi minasy syaithanir rajim. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin wa qala aidan inna allaha yuhibbul muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, segenap jajaran tanfidiyah dan syuriah, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan, serta para tokoh yang hadir yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dari KDI yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara peresmian Masjid An-Nur yang mudah-mudahan Allah ridho karenanya, dan bapak ibu saudara-saudara sekalian warga PMI yang berbahagia. Ada gajah makan semangka, kembali berjumpa dengan Gus Miftah Presiden para pendosa. Makan roti, minumnya susu. Hey anak PMI, I love you. Miftah, I love you. Bila dukun mampu membunuh tanpa menyentuh, yakinlah Gus Miftah mampu membuatmu rindu tanpa harus bertemu. Alhamdulillahirrabbilalamin, siang hari ini saya bisa sowan walaupun agak berat, karena besok malam saya harus nyampe Pekalongan. Ada multakok ulama dunia yang dihadiri ulama dari 64 negara. Kebetulan saya diminta jadi wakil ketua panitia. Ketua panitianya Pak Menhan Prabowo Subianto, yang buka Bapak Presiden Jokowi. Tapi karena rasa cinta saya kepada BMPMI, saya tinggalkan Pekalongan, saya datang ke terpencil di daerah Taiwan. Saya pikir sekian kali saya ke Taiwan, kayaknya ini sih yang paling disit, desa bingit. Bapak ibu sekalian yang saya muliakan, beberapa hari yang lalu viral terkait ceramah saya tentang boleh tidaknya seorang perempuan itu bekerja. Foto saya, video saya dipotong, kemudian masuk di media sosial, di TikTok terutama, ramenya minta ampun, saya dihujat, katanya Gus Miftah melarang perempuan bekerja. Yakinlah itu video hanya potongan dan editan. Saya sampaikan apa? Gus, boleh gak perempuan bekerja? Saya bilang, khusus untuk istri saya haramkan, bukan untuk orang lain. Kenapa saya mengharamkan istri saya bekerja? Prinsipnya sederhana, istri itu dinafkahi tiap hari saja masih berani sama suami, apalagi punya pendapatan sendiri. Suami bekerja sebagai PMI saja di Indonesia, malah istrinya cari-cari sendiri. Cuman saya bilang, kalau kemudian keadaan memaksa seorang istri harus bekerja, mafi muskilah, tidak ada masalah.
apa yang saya jadikan dasar kenapa saya melarang istri saya bekerja? Nabi Muhammad SAW itu membagi tugas antara Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah Az-Zahra. Bagaimana pembagian tugasnya? Qada Rasulullah SAW ala ibnatihi Fatimah bi khidmatil bait wa qada Ali bimakana kharijan minal bait. Siti Fatimah mengurus urusan dalam rumah, sementara Sayyidina Ali mengurus urusan di luar rumah. Tapi ini gak ada larangan para perempuan bekerja. Maka saya katakan, namanya hukum itu bisa diperlakukan suami kepada istri. Kenapa? Karena laki-laki itu imam. Maka dulu begitu saya menikah dengan istri saya bilang, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Kenapa mas? Karena laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulang. Maka kemudian saya pahami betul, perempuan itu tidak boleh dikasari, tidak boleh dikerasi, tapi juga jangan terlalu lebay dengan istri. Kenapa? Kebetulan Allah ciptakan perempuan itu dari tulang rusuk bagian kiri, bukan bagian kanan. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan suka dicintai. Tapi kemudian apa? Bahwa banyak laki-laki ini kemudian terjerumus kepada persoalan perasaan. Padahal Allah takdirkan laki-laki itu besar akalnya, perempuan besar hatinya. Artinya apa? Laki-laki harus banyak menggunakan logikanya, perempuan banyak menggunakan perasaannya. Maka saya bilang, soal penampilan fisik, perempuan itu jauh lebih bohong dibandingkan laki-laki. Persoalan fisik. Tapi persoalan hati, laki-laki lebih banyak bohong dibandingkan perempuan. Perempuan jauh lebih banyak bohong dibandingkan laki-laki. Makanya saya banyak gagal paham kalau melihat wajahnya perempuan. Hampir saya gak bisa membedakan ini wajah apa papan karambol. Makanya kalau dilihat dari sini banyak mbak-mbak kipas-kipas. Itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Itu Mbak Fataya dari depan tadi nutup mulut. Saya pikir malu, ternyata pamer jelang. Inilah alasan kenapa laki-laki sampai harus bekerja di Taiwan. Karena mereka sadar diri bahwa mereka adalah tulang punggung bagi istri. Bagaimana keadaannya ketika seorang perempuan bekerja? Ada solusi. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah jelaskan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa bekerja dengan baik, beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Itu artinya apa? Perempuan boleh bekerja selama dia sadar diri, sadar posisi. Laki-laki beda, Mbak. Sadar diri, sadar posisi, sadar raih. Laki-laki harus paham bagi perempuan bagaimanapun rekening nomor 1. Makanya cowok good rekening tetap lebih menarik dibandingkan cowok yang good looking. Hurra masalah. Makanya mas-mas, tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Cici loko wis merongos, randu duit, dadi loko. Berarti apa? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Laki-laki boleh bekerja, perempuan boleh bekerja. Makanya saya bilang, fatwa saya itu khususnya saya sebagai imam kepada istri. Contoh, saya memberikan fatwa kepada istri saya. Dari awal pernikahan saya bilang, saya sebagai imam mengharamkan istri saya sebagai makmum untuk membuka HP saya. Boleh lanang kok. Tapi saya juga kemudian apa? Konsisten. Ketika istri percaya tidak buka HP saya,
maka saya tidak menggunakan HP saya untuk hal-hal yang diinginkan, yang tidak diinginkan. Sengaja goblok. Jadi gak ada istilahnya istri saya berani buka HP saya, itu gak berani. Karena dari awal komitmennya apa? Saya juga tidak pernah buka HP saya. Sehingga sama-sama percaya. Kan kita kadang-kadang enggak di kamar berdua suami istri. Sing lanang chatting sopo, sing wedok chatting sopo. Sing wedok buka opo, sing lanang buka opo. Sing wedok buka pengajian, sing lanang buka konten jilbaban ngemut es krim. Aku itu pas delok soalnya. Karena saya ditanya, disuruh komentar, apa pendapat Gus Miftah? Kan gak mungkin saya bisa berpendapat kalau saya tidak melihat video aslinya. Makanya saya selalu berprinsip, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Saya gak punya versi 1 menitnya. Belum dapat. Nakal ini sebagai patokan, berarti perempuan boleh untuk bekerja, gak ada masalah selama kamu sadar posisimu sebagai seorang perempuan. Perempuan boleh bekerja, boleh mempunyai penghasilan bahkan lebih besar dibandingkan suami kalau dia paham posisi. Bagaimanapun saya ditakdirkan sebagai seorang istri. Kenapa kok istri harus bekerja? Jawabannya sederhana, karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Bene cangkemnya bene ini. Maka mbak-mbak bekerja saja. Tapi memang banyak kejadian di Jakarta, keluarganya itu hancur gara-gara istrinya merasa lebih banyak penghasilan dibandingkan suami. Maka kemudian dia berani semena-mena dengan suami. Itu yang tidak boleh. Mbak rumahnya mbak. Cangkemnya mbak rumahnya mbak. Karena memang apa? Derajat laki-laki itu bekerja, Mas. Wa kulli amalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wong lanang kerja, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Maka Allah akan memperhatikanmu. Wis wong lanang ora gelem kerja, ingahingi, guntung-guntung, pakoh, turaturu. Ngacengan bisa nalas. Nggak kerja oleh semampunya ini. Maka kita diingatkan oleh Nabi Dawud. Nabi Dawud itu nabi yang kaya, Mas. Dia itu bapaknya Nabi Sulaiman. Kemudian Sulaiman menjelma sebagai nabi terkaya. Sampai kunci gudangnya Sulaiman itu hanya mampu diangkut oleh 90 kuda terbaik. Saking banyaknya gudangnya Sulaiman. Tapi yang perlu Anda tahu apa? Kunci gembok bukan gembok kuncinya itu gak mampu diangkat 90 kuda terbaik. Nabi Sulaiman itu saking kayanya, Ratu Bilqis mau nyuap emas berlian ditolak. Tapi sebaliknya, ketika dikasih ucapan terima kasih sama semut atas tidak diinjaknya semut oleh Nabi Sulaiman, diterima sama Sulaiman. Yang pengen saya sampaikan bukan itu. Beliau duduk di depan masjid setelah sholat duhur bersama orang miskin. Beliau katakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Orang miskin ini bertanya, Sulaiman, Anda itu raja, kaya. Kenapa Anda mengatakan orang miskin duduk dengan orang miskin? Apa jawaban Sulaiman? Saya tidak pernah makan uang kerajaan. Saya tidak pernah makan uang negara. Dan saya hanya makan dari hasil jerih payah tangan saya sendiri. Demikian juga Nabi Dawud. Wa inna Nabi Allah Dawud alaihissalam. Karena yakulu wa yasrabu bi amali yadi, dia hanya mau makan dan minum, tidak mau mengambil harta kerajaan, tetapi dia bekerja dengan tangannya sendiri. Maka saya bilang apa? Boleh orang itu jadi pejabat, syaratnya satu bagi saya.
kaya dulu jadi pejabat itu jauh lebih keren daripada jadi pejabat baru kaya. Orang pasti curiga. Makanya kalian di sini berbangga hati. Lebih baik tanganmu kotor tetapi hasilnya bersih daripada banyak orang tangannya bersih hasilnya kotor. Betul? Makanya santai wae, li tanganmu kasar kapal entok. Besok hisapku di akhirat ini nyantai. Betangon karo mun karena akhirnya dalam kubur. Hei PMI, man rob buka jawaban kamu nanya. Langsung dia bung cangkemu karo malaikat. Dier. Dilalah melundung. Malaikatnya bengok, toh gajar toh. Harus dia bung menek PMI bengok pelan-pelan pak sopir. Ini besok jadi saksi. Tangan kamu yang berkapal itu akan jadi saksi. Bahwa tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Dikatakan kowam. Kowam itu tidak hanya imam mas. Kowam itu artinya bertanggung jawab. Nafkah lahir dan batin. Banyak orang yang kelebihan lahir, kurang batin gak bagus. Banyak orang yang dikasih nafkah batin, gak ada lahir juga gak bagus. Kerja terus, ratau kelon, yorabi. Kelon terus, ratau kerja, yorabi. Kalau kalian di Taiwan kira-kira kerja terus atau kelon terus gak pernah kerja? Kerja terus ora tahu? Istri kamu di Indonesia, istri kamu di Jawa, malam Jumat bikin status WA, malam sunah Rasul. Dia karo sopo, cok. Malam sunah Rasul kok nganggo sabun, ini kok nganggo. Masa kelon kok di transfer itu bayi ini mateng di download. Berarti apa? Kehormatan seorang itu ya bekerja. Wa guli malu kerja. Itulah kemudian yang dicontohkan oleh Nabi. Usia 15 tahun dia sudah bekerja, mengembala kambing, mengembala ternak, kemudian dia menjadi pedagang. Kalau anda lihat dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad menjadi Nabi itu hanya 23 tahun. Usia 40 sampai 63 tahun. Berarti, Nabi Muhammad menjadi pedagang berapa tahun? Usia 15 sampai 40 tahun. Nabi Muhammad menjadi pedagang 25 tahun. Maka sebenarnya idealnya, sesuai-suainya sampean ning Taiwan, jangan lebih dari 25 tahun. Ada yang lebih? Ada yang lebih? Banyak. Sampai Pak Zainuddin berapa tahun di sini, Pak? 13 tahun. Ada yang Pak Agus? Oh, Pak Agus. Pak Agus selama tahun. Nganti rupanya kayak Cino kebrongot. Nabi Muhammad 25 tahun jadi pedagang, jadi pekerja. Artinya apa? Ya, Allah itu mampu kok menjadikan kita kaya tanpa bekerja itu biasa-biasa saja kok. Aman, bisa banget. Cuman persoalannya apa? Allah itu sangat menghargai proses. Maka sebenarnya kewajiban kita itu tidak untuk sukses. Kewajiban kita itu untuk berproses. Berproseslah sebaik mungkin, sukses itu urusan Allah. Maka fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Contoh, saya dulu gemuk banget bisa menjadi six pack. Orang bilang, Gus Miftah niat diet sama sekali. Sampai hari ini saya gak pernah diet. Cuman saya mengatur pola makan. Kan banyak yang cukup diet, ada diet mayo. Akhirnya terjadi apa? Mayoritas gagal. Ada lagi diet keto. Keto sego, yo mangan sego. Ketok iwak yo mangan iwak, ketok rondo yo mangan. Enggak bahaya tah? Bahaya. Saya enggak pernah. Tapi saya fokus kepada proses. Saya enggak mau diet keto umpamanya. Kenapa? Karena keto itu fokus kepada makanan berlemak. Justru yang dimakan yang berlemak, Mas. Buahnya alpukat. Karena alpukat itu buah yang berlemak bagus. Yang dimakan jeroan-jeroan. Karbohidrat dan lain-lain tidak dimakan.
Saya punya prinsip, jangan pernah menghalalkan, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Berarti semua makanan yang halal itu boleh dikonsumsi. Yang gak boleh cuma satu, apa? Berlebih-lebihan. Innallaha yuhibbul musrifin. Karena teori manusia itu gak masuk. Kalau pengen kurus, gak usah makan nasi, tapi makan sayur. Buktinya gajah makan rumput juga gemuk. Malah cangkeme bawaan gitu. Tapi emang anak alani lho. Kurus atau gemuk itu jen bawaan. Sama dengan kaya atau miskin itu bawaan. Loh iya lho. Kok cangkeme petekan gono gitu. Kita santet terasa ngaceng lho. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya ah. Satu kopi, dua istri. Saya harus banyak ngopi, karena ngopi itu, kenapa saya harus ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Makanya mbak-mbak PMI itu ya, contohlah kopi itu lunduk, tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Rapanya raimu yuk. Ya, hitung-hitungannya gini nih. Gemuk atau kurus itu pawaan. Faktanya apa? Orang makannya banyak, tetap kurus. Tapi kadang-kala orang makannya dikit tapi gemuk. Kalau orang makannya banyak, tetap kurus, itu dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Ayo, kena azab berarti. Tapi kalau mbak-mbaknya gara-gara banyak makan dibully, dasar gemuk, kamu jawab, sorry, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus, makan nanti. Iya. Kayak gitu bodoh, bahwa kerja 24 jam orang suge-suge, kadang-kadang kerjanya biasa tapi suge. Itu namanya pawaan. Kok satu cangkemmu gitu? Maksud saya apa? Kenapa kita hanya fokus kepada proses, gak usah berorientasi kepada hasil? Karena wajibnya kita tuh kerja, soal hasil urusannya Gusti Allah. Sugih apa orang itu bukan urusan kita. Maka orang sukses memahami proses, orang gagal banyak protes. Betul? Jadi kalau saya itu melihat orang sukses, yang saya lihat bukan kesuksesannya, tapi prosesnya. Kalau sekarang, wah kayak enak, bapak kayak dua mobil, dua rumah, itu sekarang, coba kamu lihat proses panjangnya. Maka, supaya kita tidak stres di dalam bekerja, ada resep bahagia menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Hikam, Shahihul Hikam. Apa resep bahagia? Konco-konco Taiwan kalau bisa mengamalkan Ibnu Athaillah ini, mesti bahagia. Liyakillah matafrohubi, yakillah matahzanubi. Semakin kecil standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kecewamu. Semakin sedikit standar bahagiamu, maka semakin sedikit potensi kecewamu. Kenapa ke orang itu kecewa? Karena faktanya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Betul? Kirim uang ke rumah untuk bangun rumah. Sampai rumah, rumahnya ternyata tidak terbangun, malah yang terbangun perut istrinya. Sing gede ora omahe tapi wetenge bojone diuntal codot. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Banyak. Wangi ya teko. Ya melu guyu. Biasanya pecinya putih biasanya. Saya nganggo topi insyaallah. Luwih parah. Aldo, nanti kita ngobrol saja. Kamu ngomong apa saya dengerin, yang berani ngomong tak kasih uang. Mumpung saya bawa uang banyak. Jangan ngomong.
orang payung. Asu, asu sama. Ya disimpen goblok. Gus Miftah, I love you. Ku selalu merindumu. Walau belum pernah bertemu. Dari wong ngapak Cilacap. Wah, ngapak mani. Ora ngapak ora kepenak. Wayuh matamu wayuh. Ngapak. Orang Abang sama orang Jawa kan bedanya cuma tipis. Orang Jawa orang apa? A. Sego. Boto. Loro. Apa mani? Cangkeme kontal ini. Kontal mencelat. Siapa sih? Orang apa orang kepenak ya? Ada orang Sunda di sini. Ada orang ngapak main ke kampungnya orang Sunda, masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang ngapak kan teriak, "Tai ini siapa kia?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya, mah tai nak urang." Terus masalah. Karena orang bagi orang ngapak sama orang Sunda itu kan beda. Kalau orang ngapak orang itu udang, orang Sunda orang itu saya orang. "Tai ini siapa?" "Iya, mah tai nak urang." Orang ngapak langsung teriak, "Inyong ra percaya. Masa tai ini urang gede ini sak iya." Nah, di dalam bekerja ini pasti kita punya masalah. Maka supaya kamu tidak salah, orang bekerja itu harus diniati satu hal. Saya nanti akan sampaikan, hadis itu kan jumlahnya jutaan. Yang namanya hadis itu apa? Qauluhu wa af'aluhu wa taqriruhu. Perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi. Itu menjadi sunnah. Makanya kenapa Nabi itu istrinya banyak nih? Karena untuk merekam semua aktivitas kanjeng Nabi. Karena kalau istrinya cuma satu, gak akan mampu mas, harddisknya gak akan muat. Flashdisknya gak akan muat. Bagaimana cara tidur Nabi yang paling tahu ya istrinya. Mohon maaf, bagaimana cara jimaknya Nabi menjadi sunnah kita contoh, itu yang tahu juga istrinya. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu istrinya banyak. Mbah Maimun mengatakan apa? Kalau ada kiai, orang mengatakan nikah lagi itu sunnah, bisa goblok-goblok ke uang. Kenapa? Karena Nabi itu menikah lagi atas perintah Allah. La zaino den sing merintah sopo. Ngombe meneh. Jadi kalau kita mengatakan saya mau nikah lagi sunnah Rasul, itu jelas sebodoh-bodohnya orang. Karena Nabi Muhammad menikah itu atas perintah Allah. Muhammad kan rondo, tulungan rabinen. Itu langsung dari Allah. Gue tak sebutin. Bapak NU Ibu Muslimah, Kakang Ansar Adepata, Adepata, saben malam Jumat mole talilan padha nggawa berkah rahmat cok ora madus balik duite salah tahlilane saben malam Jumat mole talilan padha nggawa ikut saya besok jadi sponsor ulang tahun pondok saya soalnya. Berapa gue tak kayak duit. Oh Livin, Livin tidak ada. Mana Livin tadi? Orangnya mandiri mana? Oh di belakang. Beli kacang dapatnya roti, punya uang disimpan di mandiri. Di mandiri beli
bawang dapatnya bakwan, punya uang jangan untuk gendaan. Saya punya giveaway dari Bank Mandiri, udah dibagi belum tadi? Ayo giveaway, ini mau masih Agustusan, berani maju, tak kasih pertanyaan tentang nasionalisme, tak kasih giveaway. Mana giveaway? Ini segini berapa? Ah, satu, ini 500.000. Saya punya berapa ini? Punya 5. Ada yang berani maju? Lah, rasa lanang itu, eh. Ayo Mbak Cepat Ayat sini. Ayo, melayu. Apa gelundung? Ayo langsung 5 orang. Cowok mana cowok? Satu lagi. Cewek 3, cowok 2. Ayo. Lagi Cilacap gini. Itu Mbaknya tengah. Ini sama Dini. Ada. Ini udah 2. 3, ceweknya 2 lagi. Cowoknya 1. Ya sini sini. Ini kok cewek itu ke belakang, lihat. Eh? Oh pinggir, orang katon ya? Darah ibu orang temen ya? Nih, yang Cilacap, yang itu 1, 2, 3, cowok satu lagi. Cowok satu lagi. Eh dia kacamata yang putih kacamata. Iya kamu. Ya kamu. Nah ini. Ya, kasih mic ini, kasih mic mbaknya yang Fatayat. Fatayat ke abunya balesem ya? Orang percaya diri langsung bajunya diampung, ngok apa ya? Mbak siapa namanya? Iyo Surusmiati. Siapa? Iyo Surusmiati. Iyo Surusmiati, masih punya suami? Alhamdulillah masih kesini sama suami. Alhamdulillah. Anaknya berapa? Anaknya 2. 2, gak mateng lagi? Insya Allah berharap, mau doanya gini. Orang pengen mateng-mateng gampang, rasa kakek noba. Kakek gaya mureng jengkeng ngobri biasa-biasa banget. Sehat go, sehat. Yeah. Ya, sebutkan 5 nama pahlawan. 5? Dombor. 1, Imam Bonjol. Imam Bonjol. Sudirman. Oh, gue rasa ngandani. Karena aku jadi curiga sama kamu. 1, Imam Bonjol. Sudirman. 2, 3. Patimura. Terus 4. 3 yo. Ya Mas sekarang siapa? Ada. Lu Cinta Luna. 4. Raden Intan. Raden Intan, aku kan kali ada Raden Intan. Raden Intan. Terus yang kelima. Kok kamu dari Lampung toh? Iya, nggih. Lampung rupanya kayak panu gajah. Wah. 5. Sewu. Nggih. Oh, kamu yang cowok. Serupane paling elek iki. Kok disen. Kowe iki gelem ora? Iso ngopo ora kowe? Sebutkan 5 nama menteri. Modar aku ya. Ayo. Ayo, Bos. 1. Sing banter tegas. Prabowo. Prabowo. 2. Susi wis pensiun. Tak tenggelamkan kamu yang sekarang. Erick Thohir. 2. Basuki, Pak Basuki ya lo. Basuki.
MD. Mahfud MD. Mulyani. Ini Mulyani. Ini 500.000. NU nyel bolo. NU ketok rupamu kaya besek kok. Ayo Mbak E. Pamitnya. Beneran. Sebutkan 3 lagu nasional. Indonesia Raya. Itu kebangsaan sing lian Indonesia Raya. Ibu Kartini. Teman-teman. Ibu Kartini ki piye lagune? Ibu terus. Kamu tahu siapa nama asli Kartini? Harum kelo. Putri Indonesia. Harum namanya. Bongos. 2. Apa? Halo halo Bandung, lagunya gimana halo halo Bandung? Lupita? Lupita? Halo. Menengok. Cak, cakap dong ini nanti tak dengok deh. Namanya siapa? Ayu. Ayu dari mana Ayu? Oh, aslinya Semarang. Aslinya? Semarang kali ini banjir. Orang, saya kira kali ini banjir, kali ini budak. Tugu bawang kleru mrico wis kebacut sayang mung dianggep kanca Semarang kaline budak sing disayang matane pijak malah moto. Satu lagi lagu nasional Kukur bunga, nyok, mang atau sewu. Ayo, masih terang. Ayo, namanya siapa? Anggis. Anggis dari mana, Gis? Dari Batang. Oh, Batang. Baca Pancasila bareng-bareng. Kamu yang mimpin. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu, burung Garuda ini cowok apa cewek? Negara. Cowok, Pak Isa. Ya, mana mau ngaduk? Ya burung, nek burung kan cowok. Cowok, Gus. Oh, lu sok tahu. Ya, Mang Atus Sewu. Eh, gini sekarang. Apa? Kamu ngapaknya mana? Cilacap kau nganter, Gus. Kau nganter. Wani ngucap ke Bapak, Gus. Iya. Yeah. Namanya siapa? Kalau Gus kan Pak. Aku siapa? Kalau saya Sartina. Oh, Sartina. Ana gajah ngombe susu. Sartina ababe mamu. Udah kok, tadi makan permen, Gus. Terus kita malah ngapain, Gus, minta. Kamu baca undang-undang dasar apa enggak? Kenapa? Ayo. Undang. Kamu apa undang-undang dasar tak kasih ini tak tambahin 500.000 lagi. Apa lara ya Gus? Saya apa ya Gus? Orang apa tak boleh? Emu tan menakin siji Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya kira? Anaknya 3 Gus. Anaknya 3. Anaknya STNK ya? Anaknya 3. Setengah keluar yang kemari kewer. Enggak Gus, anaknya 3. Suaminya udah 3 Gus. Si. Maksudnya Gus tiga, udah tiga kali Gus. Sudah 3 kali nikah? Ya Gus. Ya Allah. Enggak Gus. Enggak. Kenapa lapangan bal-balan gitu? Enggak lah Gus. Sekarang kan Jaka jadi udah Gus. Yang terakhir Jaka? Iya Gus. Goblok sih Jaka ya? Soalnya saya pinter Gus ya Gus. Oh pinter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak bujuk ini ya? Di rumah Gus. Oh di rumah. Terus kamu di sini punya laki-laki lagi itu? Alhamdulillah tidak punya lo, punya Rasulullah, punya Gus Miftah. Udah kamu udah dasar.
tapi 500.000 salahin ini. Undang-undang dasar negara Republik. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan ini mengatakan. Halo. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena sebab itu dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Gak usah pakai ini. Di atas dunia. Di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan perjuangan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Telah sampailah. Satu kepada. Kepada. Saat. Yang berbahagia. Dengan ini. Dengan selamat. Dengan semangat. Selamat. Adil dan beradab. Berkah. Terima kasih Gus, saya dikepas. Terima kasih Gus, berkah. Lagi, dengan selamat sentosa. Dengan selamat sentosa. Mengantarkan. Rakyat Indonesia. Kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka. Bersatu. Berdaulat. Adil dan makmur. Adil dan makmur. Ulangi. Ulang. Cukup gampang. Tengok bumi tak ada orang tak turu. Bagus. Ini lagi atas berkat rahmat. Allah. Wis mumet das ku. Adur. Susun. Lawan lah Gus, ana kamu telu Gus. Enggak aneh. Melebihi mandiri 500. Masyaallah, terima kasih ya Gus. Tambah tak tambahi 300. 300 ya. Terima kasih Gus. Ya Allah, sehat. Dah, kamu bikin pantun dulu untuk Gus Minta. Ajari ya. Bikin pantun dulu untuk Gus Minta. Ya. Apa? Cilacap kamu nganten. Saya ngucap karena kangen. Ada lagi Gus ya. Kalau Ka'bah itu di Mekah, kalau Sartina itu cinta Gus Miftah. Gus, minta tanda tangan ya Gus. Iya. Apa dulu Gus? Beli semangka dapatnya mangga. Satria Cinta Agora. Oh, jangan begitu. Gini-gini kan aku netizenmu. Aku juga cinta kamu, wes. Mencintaimu itu wajar, yang gak wajar mencintai bapakmu. Karena kau berbahaya nanti. Di situ Gus, itu kan nanti buat sesuatu Gus. Ya nanti ada di situ Gus. Pokoknya di situ Gus, buku saya Gus. Jalur duit, tanda tangan. Kamu kalau malam tidur bayangin aku. Iya. Iya Gus, satu minggu Gus. Tapi udah minta jadi suami tadi malam Gus. Ajar. Bayangin Bu Cini mau ngeliat jadi suami kurang ajar. Saya bilang Gus. Ayah, besok saya mau pengajian ya, ketemu Gus Mista. Iya, Ma. Terus. Halo, Mama. Terus saya mau bilang I love you Gus Mista. Enggak apa-apa, Ma. Kamu kan pecinta idola para ulama. Mama tuh kayak meletek.
Ayo disorting, kamu harus disorting lo. Aja Iri ya kan, aja Iri. Terima kasih Gus Miftah. Sana, ada sana foto, ada sana foto. Ada sana foto sana, di foto, di foto. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan Satina matang lagi. Yang pertama, tadi ngaji hadis, kembali ke ngaji hadis. Lanjut. Sampai jam berapa izin kita? Jangan sore-sore, aku mau mancing. Saya tuh sering lihat di TikTok, mancing di Taiwan kok kayaknya menyenangkan. Mancing janda. Imam Abu Dawud menyatakan seluruh hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berporos kepada 4 hadis. Nanti kaitannya luas, termasuk dengan pekerjaan kita, termasuk dengan masjid kita, termasuk bagaimana kita bersikap di Taiwan. Yang pertama, innamal a'malu binniat. Segala sesuatu itu tergantung kepada tujuan dan niatnya. Apakah kerja di Taiwan itu hanya sekedar menghasilkan gaji? Tidak. Tapi kerja di Taiwan tidak hanya menghasilkan gaji, tapi juga keberkahan. Ketika diniatkan sebagai ibadah. Konsep awalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidak menciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Jadi jin karo jun toh. Kemarin rame tau di videonya, gara-gara di belakang Gus Miftah ada penampakan. Itu di Lampung. Tak klarifikasi, San. Koyok koyok polisi, cok klarifikasi. Saya pulang haji. Itu baru seminggu pulang haji. Saya yang hadir semuanya saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Amin, ya Allah, amin. Untuk ziarah Makkah Madinah. Orang rambut cangkemmu samin no. Apa yuk, program kapan-kapan PMI Taiwan umroh bareng Gus Miftah yuk. Nabung cok. Makanya kalau kamu punya uang saat ini ditabung, jangan dicelengi. Makanya kenapa ada bayi tabung gak ada bayi celeng. Saya baru pulang ngaji syukuran di pengajian bapak ibu saya di Lampung. Saya tuh kemarin memberangkatkan haji bapak ibu saya, mertua saya, istri saya. Saya gak niat haji karena sudah harus bayar 5 orang, ini mahal. Delalah Raffi Ahmad itu telepon saya, Gus saya mau berangkat haji, tolong Gus Miftah bimbing. Akhirnya haji saya dibayari Raffi Ahmad. Kan aku kayaknya sedikit British. Delalah visa saya keluar, visanya Raffi gak keluar. Makanya saya berangkat, Raffi gak berangkat. Itu yang dimaksud dengan haji itu panggilan. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Makanya tugas kalian satu. Apa? Jadilah yang pantas supaya dipanggil. Sartina mudah-mudahan segera dipanggil oleh malaikat maut. Saya pulang ke Lampung pengajian di rumah orang tua saya, kemudian pengajian satu lagi di Pak Kiai Imam Suwadi, mantan ketua PCNU Lampung Tengah. Itu yang ngerekam anak kecil usia 9 tahun.
dan ini anak gak mampu, makanya kemarin saya kirimi kambing 5 untuk biaya dia sekolah, anak-anak gak mampu, dia ambil dari kameranya sendiri. Saya gak ngeh, itu udah geger di Lampung ada penampakan, katanya Nyiroro gitu. Saya bilang, Gus, bagaimana katanya Nyiroro gitu ikut pengajian? Ya saya bersyukur Nyiroro gitu sudah bertobat. Kita doakan mudah-mudahan tahun depan Nyiroro Kidul menjadi pengurus muslimat cabang Segoro Kidul. Jadi tahun depan Sartina akan diundang oleh Nyiroro Kidul untuk pengajian muslimat di Segoro Kidul. Insya Allah berangkat pulang tinggal nama. Itu videonya asli, bukan editan sama sekali. Yang rekam anak usia 9 tahun. Kalau anak 9 tahun mau ngedit bocah desa itu untuk apa kepentingannya? Yes, rame-rame. Gus, Nyiroro Kidul itu ada apa enggak? Kalau toh ada itu jenisnya hanya jin. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati. Yang menggoda manusia dari golongan jin dan manusia. Lah, kalau Nyiroro Kidul itu hanya jin. Kalau kita digoda setan wujudnya jin gampang, bacakan ayat kursi. Yang susah itu kalau kamu digoda setan wujudnya PMI diajak mendem. Itu jangan dibacakan ayat kursi, ambil kursinya lemparkan dasnya. Setan. Sehingga ini mendem ya ono iki. Wis ra apa-apa. Wis dilongi di debite. Hah? Ngelongi botole kancane matamu. Saya itu lagi mendata di Jogja, di Jakarta, di Jawa Timur, tempat-tempat anak-anak nongkrong yang mendemnya keterlaluan. Kalau lokalisasi, klub malam itu saya punya torikoh, bagi-bagi mukena. Saya kemarin bagi mukena di klub Heaven Surabaya. Juraganya Cina, Nasrani, ketemu saya langsung mualaf. Saya bagi mukena. Saya kemarin bagi mukena di lokalisasi Penundan Batang. Saya bagi 200. Saya bagi 580 mukena di lokalisasi Kang Sono Tretes Pasuruan. Itu lokalisasi terbesar di Jawa Timur. Ramadan kemarin mereka sholat traweh berjamaah menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Rampung traweh, kerja maning. Saya tanya, laku gak mbak? Alhamdulillah bah, laku kok bisa ngebah berkah Ramadan. Saya bagi mukena mereka tanya, ikhlas bah, ikhlas. Salatnya apa? Dinggo sholat. Syariah matahari. Benar enggak? Di mana-mana itu potensi maksiat ada. Tinggal bagaimana kita mensikapi maksiat. Karena surga dan neraka itu sama-sama Allah ciptakan untuk ahli maksiat. Surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang mau bertobat, neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat. Makanya kalau ada ahli maksiat jangan dicacat, tapi didoakan. Bulianmu dan cacatanmu tidak akan pernah merubah mereka. Tapi doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Santai saja ya. Kalau saya ketemu mereka itu senang, jadi ladang dakwah. Maka yang pertama tujuan niat. Apakah ini dibahas oleh Nabi itu ada kasus? Ada. Jadi dulu Nabi mau hijrah, itu ada sahabat Nabi yang mau ikut hijrah bukan karena Allah, tapi karena perempuan yang dicintainya. Sama kalau kamu hari ini kerja di Taiwan hanya gara-gara ngejar perempuan, ya dapatmu cuma perempuan. Kamu kesini gara-gara ngejar laki-laki, dapatmu cuma laki-laki. Laki-laki ingat, kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu, tapi kamu tidak boleh kecewa kalau dia bukan takdirmu. Cewek yang ngono, lelaki yang menangis karenamu, mungkin dia terus mencintaimu. Tetapi lelaki yang menangis karena dosa, dia adalah imam terbaik untukmu. Jadi niatnya ditandani. Kerja di sini bisa bernilai ibadah, manakala apa? Manakala niatnya benar. Ibadah itu kan ada dua. Ibadah madoh sama ghairu madoh. Madhab yang sudah ada ketentuannya, sholat, zakat, poso. Saya yakinlah, saya elek-elek bocah PMI minimal ojo tinggal sholat. Ikutilah maksiatmu dengan baiknya sholatmu. Jangan pernah berhenti sholat kalau kamu belum bisa meninggalkan maksiat. Tetaplah sholat walaupun kamu masih senang maksiat.
walaupun kelasnya amar makruf nyambi mungkar. Wis maksiat tok ra gelem salat. Ngono rezekine karepe oke. Kita tuh kan aneh ya. Tamparannya begini, teman-teman, tamparannya begini. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sholatmu terburu. Betul? Permintaanmu bukan main, tapi sholatmu main-main. Allah memberikan semuanya, tetapi ibadahmu semaunya. Makanya saya senang. Oh, ini dapat pengumuman. Dapat yang pertama 143.843 NT. Yang kedua 100.000 NT. Yang ketiga 100.000 NT. Tambah 15 juta. Total dapat 171.526.954 rupiah. Tak lebih ben 175 juta nyawa patang telung dolar telung atau dolar meneh. Nah, genep 175. Pertanyaannya 954 rupiah. Sing sedekah 54 rupiah mau sopo? Di sini ada tulisannya Sartinah. Ya, genep 175 juta. Iya isu ke lo. Aku AKBP, aku kayaknya Bapak Presiden. Saya alhamdulillah Oktober besok dapat dua kali undangan dari Pak Presiden untuk ceramah yang pertama di Forum Investor Daily Summit 2023. Forum Investor Dunia bersama Bapak Presiden. Yang ceramah Gus Miftah. Yang kedua, kajian kebangsaan bersama 16 ribu milenial sama Pak Presiden yang ceramah kajian kebangsaan Gus Miftah. Terakhir kemarin pas forum silaturahim ketua umum partai politik bersama Pak Prabowo, Zulkifli Hasan, Erlangga, Pak Jokowi, Zulkifli, yang ceramah saya diminta jadi imam sholat duhur dan tausiah. Maka hari itu yang memimpin Indonesia saya bukan Pak Jokowi, karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Aku ngomong apa Pak Jokowi manut. Aku mau sholat, tengok ke belakang, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus, bagus. Menang aku. Aku takbir Pak Jokowi melu takbir. Aku rukuk yo melu meneh. Aku mboten saiki melu wae ngopo ya. Ularku kayak diwene Pak Prabowo. Mun tadi Zainuddin yo ora meneh. Iki Pak Zainuddin tak mire. Ya, $100 nya. Dicimat orang yang mural. Kalau sih selat matamu selat ni kemana? Zainuddin, orang mungkin manggu mural dia. Wong lagu ni Zainuddin nemen no. Ngomong-ngomong, miring apa jeng? Kena iwai. Innamal a'malu binniat. Kemudian yang kedua apa? Ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu apa? Semua kebaikan yang diniatkan karena Allah itu menjadi ibadah ghairu mahdhah. Contoh kamu kerja di sini, diniatkan karena Allah. Innalladzina qalu rabbunallah. Artinya apa? Selama kamu bekerja di sini dalam lindungan Allah, apapun yang kamu lakukan bernilai ibadah. Penak le, kamu keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, niat ingsun tolabul halal, saya kerja di Taiwan untuk menafkahi anak dan istri, untuk menafkahi keluarga. Al-Fatihah. Selama kamu di Taiwan dalam perlindungan Allah, amin. Kita kan gak pernah tahu musibah, Pak. Wong mlakue kesandung kok, mangane keselek kok, betul? Sehingga apa? Kita butuh Allah. Maka disitulah kemudian kita diingatkan apa? Selama bekerja di Taiwan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Ciri-ciri kebaikan seorang Islam itu apa? Ia meninggalkan apa-apa yang tidak penting. Coba mulai sekarang kamu punya skala prioritas. Yang kira-kira tidak penting, tinggalkan.
Jangan buang-buang waktu untuk yang tidak penting. Betul? Termasuk ngerasani kancane gak penting tinggal. Saya bilang, kamu pengen menjelek-jelekkan saya? Silakan tanya teman saya. Karena yang biasa menjelek-jelekkan kita justru teman sendiri. Itulah biasanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia. Di Amerika, anjing seperti teman. Di Indonesia banyak teman seperti anjing. Oh, fase. Nah, kemarin saya di Jawa Timur ditanya, kenapa Gus Ipah sering ngomong dancuk? Saya bilang dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Jangan sampai dancuk diaku-aku sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia sukanya ngaku-ngaku. Riok, Malaysia. Batik, Malaysia. Keris, Malaysia. Wayang, Malaysia. Kalau orang Indonesia gak berani ngomong dancuk, besok dancuk akan diambil oleh Malaysia. Kan gak lucu Ipin Upin ngomong dancuk. Dancuk, dancuk, dancuk. Betul, betul, betul. Tapi berawal dari film Ipin Upin, saya paham betul. Semua film yang lucu itu rata-rata bintang filmnya cowok, sementara film yang menakutkan rata-rata bintang filmnya cewek. Mau bukti? Ayo. Nyi Roro Kidul, cewek. Nyi Blorong, cewek. Mak Lampir, cewek. Nini Pelet, cewek. Kuntilanak, cewek. Susana, cewek. Sundel Bolong, cewek. Suster Ngesot, cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sudah jelas. Makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah cewek. Tapi lah sing lucu-lucu nih. Ini cowok. Ipin Upin, cowok. Mr. Bean, cowok. Dono Kasino Indro, cowok. Unyil, cowok. Tom and Jerry, cowok. SpongeBob, cowok. Popeye, cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur dan selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan kenapa semua hewan korban jenisnya jantan, cowok. Sapi, jantan. Unta, jantan. Kambing, jantan. Domba, jantan. Boyo, cangkem. Hewan korban, oh boyo ya. Kenapa semua hewan korban jenisnya jantan? Soalnya kalau betina, jangankan berkorban, mengalah saja, tidak mau. Contohnya sopo? Sartina. Degane entek, cuk. Oi, degane entek. Karena degannya habis, maka pengajian selesai. Di antara tanda kebaikan seorang Islam adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Karena memang hidup itu laibun walahun, akeh dolanan. Maka saya itu hampir gak pernah nongkrong. Males. Apalagi kalau sudah nongkrong, biasanya sudah ngomongin orang lain. Sahabat terbaik itu bukan yang menjelekkan antara satu dan yang lainnya, tapi menjelekkan orang lain bersama-sama. Modelnya saya ingin menungguin. Wong ya teko. Saya bilang apa nih? Rumah ketenangan yuk. Jangan suka jahat sama orang. Nanti kalau dia membalasmu dengan kebaikan, kamu malunya sampai akhirat. Kalau orang berbuat jahat dibalas jahat itu biasa. Yang menjadi masalah, kejahatanmu dibalik, dibalas dengan kebaikan. Isin sampai akhirat. Bilang kanjeng Nabi kan seneng dielek-elek, berarti dia hebat. Berhentilah membicarakan aib orang lain. Kenapa? Karena kamu juga punya aib, sedangkan orang lain juga punya mulut. Makanya kalau saya itu begini, iki donga sing bolak-balik tak atur kali. Tolong wacanan kalau malam. Satu, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa-dosa saya. Yang kedua, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa bapak ibu saya. Yang ketiga, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa semua orang yang mencintai saya.
Yang ketiga, iya. Yang keempat, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa semua orang yang membenci saya. Makanya saya itu belas gak pernah punya rasa benci kepada siapapun. Bukteno, gue mau misu ya, aku kayak apa, aku gak bakal nesu. Paling jangan kemudunan. Wistok, kalau ada orang datang ke pondok, gue saya ditipu, saya mengucapkan apa? Alhamdulillah, lebih baik kamu ditipu daripada kamu menipu. Gue saya dibohongi, alhamdulillah, itu keren daripada kamu bohong. Daripada kamu kamu bohong, gue saya jadi korban, lebih bagus daripada kamu jadi tersangka. Makanya saya itu punya ajudan di rumah tiga, Kopassus 1, Brimob 2. Ini gantian ngawal saya ngaji 24 jam. Yang sakit semuanya ajudan saya gantian. Alhamdulillah saya gak pernah sakit. Kenapa? Karena hati saya bebas dari rasa sakit. Hati bahagia adalah obat. Digawe seneng lain dong. Apa prinsip saya? Jalani apa yang kau cintai, cintai apa yang kau jalani. Jadi santai li. Arti elek-elek karo wong. Wong ngarep ngelek-ngelek kaya ngapa lah Allah ngersake dhuwur tetep dhuwur. Kowe pengen dhuwur Allah ora ngersake dhuwur tetep ra iso dhuwur. Mila santai apalagi pecimu NU, sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Amin. Pecine. Dice. Ayo selawatan meneh jam 3. Ya. Dan selawat NKRI versi Joko Tingkir. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Untuk Indonesia.
mepet sandingi kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rabe. Tuwek ora payu rabe. Ibet-ibet gorengan kopi, gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Ijab wis wani ngeloni. Bocah sing iki makan gorengan dari katela. Kita ke Taiwan untuk bekerja, betul? Betul. Oh, campur. Campur tidak lucu. Campur gula apa? Lucu. Ikan tawas di tengah jendela. Orang gurasang gagah cangkem itu tangga. Cangkem itu tangga. Soalnya orang Jawa sing lakoni adem ayam, sing nyawang kakean. Cangkem. Sini sebaik. Buah belimbing, buah pisang. Ibu-ibu PMI raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas getek, raine glowing tungkae ngotek. Sartina tuwek tapi kemenyek. Dolan ning sawah terus ning kali. Kayu nangga digawe lemari. Gus Mipta gagalan sregep ngaji. Sartina jaluti rapi. Sartina jaluti rapi. Tapi Gus Mipta ora suci. Apa mu kapan? Alhamdulillah. Ngaji meneh, cik loro meneh. Di jam 5 ya. Nanti mancingnya jauh enggak? Mancingnya jauh enggak? Din. Mancingnya jauh enggak nanti? Mancing, gua wajan, gua kompor, gua sambel. Tak nyambel din. Kenapa? Mancing kemana? Ke hatimu. Makanya aku cowok apaan? Karena aku jadi enggak mau pulang. Yang nomor 3. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Mas, hari ini kita hidup di tengah-tengah keadaan yang kadang-kadang antara halal dan haram tidak jelas, betul? Orang Indonesia itu sedang aneh. Takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Roto-roto. Kalau ada babi, aku zizi. Haram. Tapi kalau uang korupsi, hantam. Betul? Kamu tahu babi itu diharamkan karena apa? Mengandung cacing pita. Salah. Babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Ya maksud anaknya Sartina. Saya yakin uang yang kamu dapatkan dari banting tulangmu, peras keringatmu, siang jadi malam, malam jadi siang, apalagi di daerah sini rata-rata pabrik lanang kabeh. Batangan. Batangan. Rata-rata titit, langkat tutut. Kamu harus yakin bahwa rezekimu, rezeki yang kamu hasilkan insya Allah rezeki yang halal. Amin. Ayolah, kita lebih hati-hati. Saya itu punya mekanisme, Mas. Saya itu kalau dikasih uang pejabat, itu jarang saya bawa pulang. Langsung saya ke jalan, kayak ketemu pengamen, ketemu anak yatim, ketemu siapa. Bukan kok saya seudon, enggak. Tapi hati-hati. Saya itu kalau ada kontrak dengan BUMN, itu masuknya enggak ke saya. Tapi langsung dengan yayasan. Karena santri saya semuanya gratis makan minum. Makanya anak-anaknya PMI, kok pengen nyantri randi ragat, silakan mondok di tempat saya, gratis di Yogyakarta, makan, minum, belajar semua semuanya gratis.
ini saya kesini agak berat, kenapa? Minggu depan tuh ulang tahun pondok saya. Tanggal 31, saya pagelaran campur sari sama campur jel sama Abah Girun. Tanggal 1, saya festival reok sama festival hadroh. Tanggal 2, saya pengajian akbar. Ada Pak Erick Thohir, ada Mas Gibran, wali kota Solo. Ada MC-nya siapa aja, Pak? Marcel Widianto, orang Kristen, ngemsi di pondok pesantren itu. Hari Minggunya jalan sehat, hadiah macam-macam, umroh 15 gratis. Tanggal 8 saya konser kebangsaan. Ada Deni Caknan, Moro Widowati, Bang Indras, Pak Prabowo, macam-macam. Semuanya gratis. Karena saya meyakini, orang itu kalau berkahnya sesuatu itu bukan masalah banyak atau sedikit, tapi bagaimana kemudian kita bisa mencari dengan baik dan membelanjakannya dengan cara yang baik. Makanya kalau kamu kirim uang untuk orang tua kamu, uangnya habis itu keren. Uang yang dihabiskan untuk nafkahi orang tua itu keren. Cuman kadang-kadang apa? Laki-laki itu kadang-kadang gagal menafkahi orang tuanya karena istrinya yang cerewet. Kita kasih tahu dong ya, anak itu surganya terletak pada ketaatannya sama orang tua. Istri surganya ketaatan pada suami. Suami itu tetap ketaatannya kepada orang tua. Kadang-kadang suami itu mau menafkahi orang tuanya gagal. Gara-gara apa? Sekwe dok kakek ancerewet. Ya mana mbok nih dompeni terus. Yang perlu kamu ingat satu, gede nih suamimu karena air susu ibunya, orang mergo susumu. Jadi indahnya gini, bapak ibu saya kan udah daftar haji reguler, 15 tahun belum berangkat-berangkat. Kemarin bapak saya jauh, le bapak udah tua, udah 75 tahun, belum berangkat-berangkat, bawa berangkat sekarang bagaimana? Akhirnya saya daftarkan furoda. Haji reguler itu 59 sampai 60 juta, furoda itu 600 juta. Kalau sama ibu saya 1,2 M. Begitu saya daftar, saya ingat saya masih punya mertua. Kalau mertua saya tidak saya daftarkan, pasti dari cangkem. Untung bojoku mung siji. Lah bojoku papat. Makanya saya bersyukur kelas saya kayak tikus apa mlebu metu lenge mung siji. Coba Sartinah ping telu. Nanti ambane kayak lapangan golf. Tapi yang terakhir perjaka. Bukan masalah pinter, itu perjakannya bisa mati duluan karena dia bisa keracunan. Siapa yang bilang expired? Susu kadaluarsa. Saya bilang sama istri saya, nanti uangnya banyak, Mbak. Gak masalah. Uang itu habis untuk nafkah orang tua itu keren. Makanya kalau kamu ditelepon, nih bapak sakit, ibu sakit, uang yang kamu nafkahkan untuk mereka itu keren. Maka saya sering bilang apa? Jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menggunakan uang. Di Indonesia itu banyak nih, pinter cari uang gak bisa menggunakan uang. Uangnya ditumpuk-tumpuk. Akhirnya apa? Tahu-tahu stroke, gak bisa menikmati uang. Bagaimana cara menikmati uang? Kita tahu porsinya. Berapa untuk kita, berapa untuk orang tua kita. Berapa yang perlu kita tabung. Berapa yang untuk nafkah dan lain sebagainya. Makanya saya itu gak pernah tahu. Bendara yayasan itu Mas Aris sama orang tua. Padahal yayasan saya. Uang di yayasan berapa saya gak pernah mau tahu. Yang penting digunakan sebaik-baiknya. Saya itu kalau lihat makan santri, Mas. Kan makan saya udah gak banyak. Dari dulu makan saya udah saya pola. Saya makan karbo gak boleh terlalu banyak. Santri itu kalau makan, subhanallah. Gunung Merapi pindah ke piring. Metutuk, Mas. Subhanallah. Tapi saya gak masalah. Saya mau tanya sama anda semuanya. Yang bisa jawab ngaco, kita kasih uang. Anda makan itu yang dicari apa nih? Kenyang. Apalagi? Bertahan hidup. Siapa yang jawab berkah? Alasannya berkah apa? Berkah bener, tapi kenapa kok makan bisa jadi berkah? Alasannya apa? Ben pangga urip. Ben pangga urip. Oke, mau kowe wedhus, iki mau kowe wedhus. Ben pangga urip. Bu,
dari mana makan itu yang dicari berkahnya. Dari yang salah semua. Cara kamu tahu bagaimana makan itu tujuannya untuk berkah apa? Doanya kamu baca, Allahumma barik lana. Jadi makan itu yang dicari bukan kenyangnya, bukan nikmatnya, bukan lezatnya, tapi berkahnya. Maka doanya berikanlah berkah kepada kami, barik lana. Kenapa? Ganti mic. Cek cek. Cek. Apa sih ini, Cok? Oh ini batunya berhabis. Ora diganti mic, sing diganti batune. Mosok yo bojo wis menapa sing diganti bojone. Sing diganti perlu mas. Jadi malah ganti bojone. Kayak kemarin teman saya surat nikahnya hilang. Tanya sama saya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus cari surat nikah lagi? Enggak usah, kamu menikah lagi otomatis mendapat surat nikah baru. Setuju ibu-ibu? Cek cek. Eh, diganti baterainya. Apa bahasa Taiwannya? Pai ming wang wang chan. Saya bisanya cuma satu, Leng Tai Wong. Lo pemenang wi. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati oke, kita wujudin. Cewek diragati oke, diuntang kancane. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Banyak terjadi di kota-kota besar. Untung ini kota kecil, jadi gak terjadi. Lanang kabeh lah. Al-halalu bayinun, al-haramu bayinun. Sehingga orang itu apa? Karena saking susahnya mencari nafkah, akhirnya tidak pernah melihat halal dan haramnya. Sing penting wujute duit. Makanya yang terjadi apa? Pejabat-pejabat itu kalau hidup hanya dengan gajinya cukup lho. Tapi kenapa tidak pernah cukup? Mereka tidak untuk menuruti kondisi hidup, tapi untuk gaya hidup. Coba pertanyaan untuk ibu-ibu. Bu, dijawab. Mbak, kalau kamu disuruh milih suami, pilih mana? Kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Kaya tapi dermawan. Miskin dermawan, kaya tapi pelit. Ada nggak yang jawab kaya tapi dermawan? Yang jawab kaya tapi dermawan mana ngaco? Ini orang-orang yang tidak bisa memilih. Orang mau pilihannya kok dipilih? Itu artinya apa? Kenyataannya cuma dua, kaya pelit, miskin dermawan. Kalian milih kaya dermawan. Yang perlu diingat apa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip kuwi sak nyatane, ora sak karepe. Kenapa orang itu gak bisa bahagia? Karena nuruti karep, ora nuruti nyatane. Betul? Saya mau cerita ya. Pak Prabowo itu datang ke tempat saya, Gus, doakan saya jadi presiden, saya minta Gus minta jadi menteri agama. Saya bilang, saya gak mau jadi menteri, Pak. Karena saya tahu, tanggung jawabnya besar, gajinya kecil. Artinya apa? Kalau saya ngambil resiko menteri agama, saya berisiko, karena saya tahu potensi saya. Kecuali benar-benar saya sudah cukup. Saya gak mau kemudian jadi menteri agama, malah saya korupsi. Saya loh ya, saya gak ngomong yang lain. Maka saya bilang, Pak, udahlah, saya gak perlu jadi menteri agama. Saya tak jadi miftah saja, presiden para pendosa. Oh, gagah. Aku lah jadi menteri agama, leh. Aku malah raiso ngaji ning Taiwan. Terlalu sibuk ning Jakarta. Orang iso ngopo-ngopo. Wes, jadi menteri agama wong sing api-api wae. Nah, saya merasa paling jelek gak usah jadi menteri agama. Presidennya lonte malah terhormat. Saya didebatkan sebagai presiden begengge Indonesia. Aman. Manukku bisa tak kendalek kele. Karena kayak manukmu. Cilik obah.
Lah sing menteri-menteri agama sing api-api wae kaya Gus Yakut, sing api-api sing elek-elek kaya kula ora usah. Wis ngaji wae karo kanca-kanca Kungyan. Kalau bahasa tak bahasa Hongkongnya itu Kungyan. Kalau bahasa sini apa ya? Kungyan. Kungyan itu kalau di Hongkong itu asisten rumah tangga. Namanya Kungyan. Apa? Oh ya, oh ya. Apa? Pangyong. Pangyong mesti jadi panas-panas kalau Pangyong. Pangyong ya lo, tau udah nggak gue Pangyong ya lo. Ayo. Alhamdulillah bayinun, walaupun dunianya seperti ini, kudu ada yang sadar. Gak harus kemudian kita terlena, sehingga tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian yang keempat apa? Inna Allah tohibun layak balu illa tohiban. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena Allah itu menyukai yang baik dan tidak akan diterima kecuali dengan hal-hal yang baik. Maka disitulah kenapa kita butuh masjid. Karena masjid itu identik dengan kebaikan. Maka dikatakan apa? Ahabul biladi illallahi aswaquha. Satu tempat yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah daerah adalah masjidnya. Dan PMI hari ini bisa membuktikan bisa beli masjid. Alhamdulillah. Terbukanya digunakan di, hei. Kok terbukanya hilang? Kita mau selamatan lagi. Kok masih ada? Diganti. Mau dibawa pulang? Kalau kamu tuh memilih tau, kere. Nyilihnya ke Taiju. Berapa sih terbuka harganya? Kok pinjam-pinjam malu-maluin? Cangkemmu terbuka 5 juta. Neng Indonesia pitung atau sento kok. Emang senyeleh. Wih, jangis. Kering, gaya. Siapa? Asisten kemana? Mas Aris, tolong dibelikan terbuka kirim ke sini. Pansan suaranya elek, mau ditabuk entek edite. Gile. Kere, kere aja. Nah, nanti suruh beli terbuka dikirim ke sini. Taruh uangnya saya ngapi. Wong lah kurang syukur. Dari darbuka njaluk sak set, kira kurang ajar. Gus sak sarunge, Gus. Tak bungkus sak manuk musisan. Sak seragame, Gus, sak modal ya. Lah sak sound system sisan. Tau sak nduk wong cangkemmu luwih banter tinimbang sound system. Ayo, di mana pentingnya masjid? Ayo selawatan meneh. Ayo. Ya, bahas masjid. Sesi terakhir sudah jam 9:30. Bu, aku ngidam pengen mancing ya. Harus sudah datang. Enggak tahu bocah yang lainnya. Ngomongne lo. Sarina. Sartina matamu. Salti namben pagi mandi besar mergo bayang ke Gus Mitah tak bahaya tak Salti mas. Ayo selamatan. Atiku rasane loro nyawang konco atau karo agomo. Bye.
iki ngirimi kiai ora ledek monyok, Cak. Amuk, Gus. Wis dijanjari tuku kedarmu kalau keteplak 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 keteplak. Yo, tak takon dolar sangemu lho, kok. Apa, Bu? Selalu salah di matamu. Kalau orang lain selalu salah di matamu, jangan-jangan yang salah itu matamu. Sama kalau ada orang nulis status WA kamu tersinggung, bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Yang hatinya bermasalah biasanya jilbabnya hitam. Yang jilbabnya merah, insya Allah. Luwe nemen. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat hatiku kok jadi kudu kuat batinku iki lho laksi-laksi ini goblok. Sambar, ambar iki sir berikutnya le. Apa iki wis jamané? Jajak nom kelangan akhlaki. Wong tuwa disenani, guru yo dikepuki. Ayo rene gendang ngaji. Ya Rabbi, ya Rabbi, bil Mustafa. Bujung ngambil bareng-bareng. Hatiku rasane loro, nyawaku rapi karo liyo. Nangis getih eloku, remo acur rasaku. Yeah.
Muhammad. Alhamdulillah. Malaikat ini langit bengok. Oh, aku. Buka titi. Ya pagi. Acara selanjutnya Zainuddin potong lehernya Sartina. Ayo patan potong dulu. Peringatan kecil. Apa? Mabruk Alba. Si ulang tahun Soto. Soto. Eh? Selamat. Ayo selamat. Khairul Bariyah. Nafsuti sabar. Nafsuti. Serang oleh sapa? Saya termasuk yang membolehkan. Oke. Ayo Nafsuti. Mono dulu Joko Tingkir semua menolak, saya membolehkan. Yo, ya Nafsuti. Kok ayo dimasuki ke piye teh? Ya Nafsuti. Pak itu dimasuki. Ya nafsu tibi bibi koya inu konri ayuna agar jamalul Mustafa adwaruhu la hasana ya taibatun mata nakul wafihi konra wa kulluna yarjul wusul li Muhammadin Mustafa anwarul hasanah ya taibatun mata naqul wa fihi qala rasul wa kulluna yarjul menjijikan endingnya. Tok. Hadrawan pewayangan. Tiwa apa yang saya muliakan? Akhirnya kenapa kita harus punya masjid? Satu hal yang pengen saya sampaikan, Mas, Mbak, manusia selalu punya kendala, tapi Allah selalu punya kendali. Manusia selalu punya masalah, tapi Allah selalu punya solusi. Tugas kita mengangkat tangan, biarkan sisanya Allah yang turun tangan. Maka begitu seorang itu mempunyai masalah, perintah Allah cuma satu, fafiru ilallah, segera lari kepada Allah. Jangan pernah lari kepada makhluk, tapi larilah kepada Allah. Lah untuk mensuasanakan hati ini supaya mau lari dengan Allah, kita tuh butuh fasilitas, butuh sarana. Dan hari ini kita sudah punya fasilitas, yaitu masjid. Maka jadikan masjid ini apa? Satu tempat untuk memfasilitasi kesalehan kita. Fasilitas untuk kita menjadi baik. Karena gak ada tempat terbaik di dunia kecuali masjid. Maka Ibnu Athaillah mengatakan apa? Kalau kita dikasih masalah oleh Allah, jangan pernah fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Dicontohkan, kalau kita dikasih masalah oleh Allah, jangan seperti seekor anjing ketika dilempar kerikil oleh orang, maka anjing itu akan fokus kepada kerikilnya. Tapi jadilah seperti seorang cewek dilempar kerikil oleh seorang cowok, maka dia tidak fokus kepada kerikilnya, tapi fokus kepada cowoknya. Orang yang beriman ketika dikasih masalah oleh Allah, dia tidak fokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Masjid ini menjadi fasilitas supaya kita lebih dekat dengan Allah. Mudah-mudahan
PMI tidak hanya bisa membelinya, tapi juga bertanggung jawab memakmurkannya. Amin Allahumma amin. Kita selawat penutup, kita akhiri dengan doa bareng-bareng. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasa Rabbi. Hasbi Rabbi Jalla Malikul Haqqul Mubin 100 kali ditutup dengan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-Malikul Haqqul Mubin 100 kali ditutup sekali Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Sebelumnya saya minta sama teman-teman PMI jangan ngundang saya lagi sampai tahun 2025. Ketemu lagi 2025 saja deh. Yang lain gantian yang lain. 2024 enggak usah. 2025 saja, gantian yang lain. Hah? Ya, undang yang lain, jangan saya ganti. Kan masih banyak ustaz-ustaz yang lain itu. Diundang aja yang banyak. Sedih kok, sedih. Cakepmu sedih kok. Biar yang lain kebagian. Jangan saya terus. Saya diundang aja besok tahun 2030 gitu, enggak apa-apa. Masalah apa? Pokoknya 2024 enggak usah deh. 2025 insyaallah, ya. Yang lain. Nah, dipuji, tidak usah. 2025 saja. 2023, 2024, undang yang lain saja. Bacalah ila Allah al-Malikul Haqqul Mubin 100 kali. Ala hatinya. Al-Fatihah. Ya, akan ada dulu. لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 Malikul Haqqul Mubin la ilaha illallah al 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 malikul haqqul mubin La ilaha illallah al-malikul 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 haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'din amin Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yawfina amma huwa yukafi mazidah Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah yang Maha Menjaga, kami mohon kepadamu ya Allah, jagalah iman kami,
jagalah Islam kami, jagalah keyakinan kami, jagalah etikot kami, jagalah tauhid kami dimanapun kami berada ya Allah. Dan janganlah sekali-kali kau matikan kami ya Allah, kecuali dalam keadaan Islam ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak karunia, anugerah, rizki, nikmat yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu. Tapi kesemuanya itu ya Allah, kami balas dengan perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, dan segala perbuatan dosa yang lainnya ya Allah. Untuk itu ya Allah, izinkan kami di siang hari ini ya Allah, di tempat yang baik, di acara yang baik, dan tatkala kami bertemu dengan orang-orang yang baik, izinkanlah kepada kami ya Allah untuk mengadakan kedua tangan kami, menghusukan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi ya Allah ya Rabb. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami, kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah ya Rabb. Kami mohonkan kepada-Mu ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami dengan jerih payah yang kami lakukan ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk membahagiakan kedua orang tua kami dengan keringat yang kami hasilkan sendiri ya Allah. Izinkan kepada kami ya Allah untuk membawa kedua orang tua berziarah ke tanah suci ya Allah. Izinkan kami anak-anaknya ya Allah untuk membawa mereka untuk ibadah haji ya Allah. Berahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabb. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka dengan kasih sayangmu ya Allah, berikan keberkahan, berkahilah mereka dengan keberkahanmu ya Allah, ridhoilah mereka dengan ridhomu ya Allah, sayangilah mereka dengan rahman dan rahimmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jaga kesehatan mereka ya Allah. Kami masih ingin sebagai anak-anaknya birrul walidin dan berbuat baik kepada mereka ya Allah. Jangan kau datangkan ujian yang melebihi batas kemampuan kami ya Allah. Jangan pernah kau datangkan kepada kami kabar berita dari bangsa kami ya Allah dengan meninggalnya orang tua kami ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah. Berahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabb. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan satu saat nanti ya Allah, ketika kau berkenan memanggil kami ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Wahdim lana minka bil khair wa ya khairun nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, siapa pun yang hadir dalam keadaan sakit, kau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapa pun yang datang dengan semua masalah, kau berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Siapa pun yang datang sedih, kau bahagiakan ya Allah. Yang susah, kau senangkan ya Allah. Dan yang berhajat, kau kabulkan ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mau tas ke ini tim tasku ya. Doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan peresmian Masjid An-Nur PNI Guandin Taoyuan Taiwan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mulai dari pagi tadi sampai sore hari ini menambah kebaikan dan keberkahan untuk kita bersama-sama. Mohon jangan berdesakan, jangan berdesakan. Tak lepas kameranya. Informasi ya, baik informasi.